daripada tak kena juga gitu, kena pulak juga gitu. Kat rumah kita menengung je KK. Dia nak buat ni, ni kena juga gitu. 300 lebih rumah dia. Rumah macam gua ayah lah, pada pandang 300 lebih. Nah, patutnya hak tak kena juga gitu, biarlah kau tak kena. Ni bodohnya rakyat minta biar kena pula juga gitu. Tak ke bodoh pada kambing? Macam mana ni mikir dah tahu orang Melayu. Nah. Ulama-ulama tahu bahawasanya konsert-konsert yang diundang daripada pihak kerajaan pemerintah ni boleh merosakkan akhlak budak-budak. Ulama tahu. Tapi ulama-ulama tak dia cari makan. Nak bunyi kang 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 kang. Buat senyap gitu. Buat teleng berat sokok tinggi lagi teleng. Nah, sepatutnya mereka turut bersama-sama kita menyuarakan kepada pemerintah supaya memberhentikan amalan melakukan hiburan yang melampau seperti ini. Nah, kerana mereka ni ulama, ustaz agama Islam, banyak ilmunya. Tak ada beza dengan kita. Kitab yang satu, hadis yang satu, sama-sama Quran ataupun hadis. Tidak suka pada hiburan-hiburan seperti ini, apa dia boleh diam? Jadi kita kena tanamkan satu tekad di dalam hati kita. Kita nak lakukan perubahan di dalam negeri Terengganu, perubahan yang besar, iaitu kita nak balik semula kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai ad-din, Islam sebagai cara hidup yang sebenar. Tetapi jangan kita lupa, kita mulakan tekad itu di rumah kita sendiri. Anak-anak kita mestilah mengikut cara yang betul, adab-adab yang betul diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya duk tekan dengan ilmu akademik saja, tentang ilmu agama kita, tidak memberi tekanan kepada anak-anak, macam mana kita nak perubahan di dalam negeri kita? Kalau Tuhan beri kemenangan kepada kita dalam keadaan kita masih lagi membiarkan anak-anak kita tidak tahu pucuk akidah dan seumpamanya, maka kemenangan yang seperti itu kita tidak ada keberkatannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar semuanya mendapat keberkatan, negeri kita diberkati oleh Allah, keluarga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keadaan sekarang sosial yang begitu teruk. Kalau kita tengok pemerintah, benda dia buat sebab budak-budak sekarang ni, benda dia buat dalam bab maksiat. Begitu banyak maksiat tiap-tiap malam. Kalau kita lalu patah kau start daripada Marang tu, kita lalu kau pergi patah, ada sama kereta mampu dalam gelap. Bawa pokok nyor, bawa pokok ubi, dalam kerek telaga, macam-macam pesing. Dalam bolong air kau siari. Kalau tamang Shah Bandar, tiap-tiap malam. Kalau tamang pula kambing yang baru tamang permainan, tiap-tiap malam orang berkhaluat situ. Tidak ada tindakan. Kalau ada pun tak seberapa. Kenapa disediakan tamang-tamang, kemudian api tak buah pula? Gelak gugu dia buat. Patut buah lah. Dah buah tamang, buah anjing seekor kat okok bunga. Buat gitu. Nah, takut orang ketik bunga, buah anjing seekor. Jadi orang dah buat maksiat. Ni dia buat gelak gitu. Seolah-olah nak merestui budak-budak muda ni melepaskan nafsu masing-masing. Budak-budak laki-laki perempuan, Tuhan cipta dua-dua ni tidak boleh jumpa. Sebab tu Islam dia ada peraturan hijab. Di mana-mana ketika dia ada hijab, di masjid, di majlis, di mesyuarat, dia ada hijab. Tapi bila kita angkat hijab ni, kita benarkan anak-anak muda berjumpa gitu-gitu-gitu gini, yang jadi apa yang kita tengok sekarang. Allahu Rabbi. Nah, kita naik kereta baru ni berhenti seorang satu kereta. Kita naik kereta daripada Masjid Rusila balik sampai ke traffic light Kuala Lumpur. Dua pasang laki-laki puan
naik skuter. Dia berhenti sebelah kereta kita. Allah keadaan puan pakai baju kecil, baju atas badin, atas pada pusat. Peluk orang lelaki pula. Orang lelaki muka macam dak macam mana hero? Dak macam mana? Kata macam mana ni? Dak yang boleh peluk nak kata nikah tak nak sampah muka macam 16 tahun baru. Nah. Dengar seluar ni meleleh belakang. Susah hati gitu. Dan hati molek gendong aku molek. Ani rosak. Tak ada ai. Dia tengok kita lah kereta tengok. Oh, tok janggut. Juga kita. Tak ada ha. Zaman kita dulu, kalau tengok orang surah tu imam tu bila malu. Kalau sama-sama lah pendek tak apalah. Bawa awek. Kalau tengok tu imam, berapa tembo? Lah ni tak ada ha. Tak ada sebab malu. Malu guna masuk kuda. Kuda tiga ke masuk duduk dalam perut. Kuda lomba ada, kuda badi ada, kuda plastik ada. Nah, hak puang syabu. Telang pi macam-macam jenis pi ni. Kalau tiga budak sekolah, telang pi habis. Batu tak ada malu, tak ada air. Keluar daripada rumah tak ada lagi hak datang. Jauh sikit hak datang bawa topi keledai. Hak datang tak ada unta, puang ada unta. Nah, tukar, perang duduk depan. Dia bubuk jaket, apa masuk ke belakang, tangan masuk itu lindung jaket. Oh, gini. Oh, aku boleh teratak. Rosak habis, budak-budak. Allahu Rabbi. Ibu bapa tak ada apa sibuk cari makan itu. Sibuk cari makan itu, anak-anak sampai gitu, demikian rupa tengok. Semakin hari, semakin ramah. Semakin hari, semakin ramah. Kalau kita naik kereta, hari Sabtu, daripada Tianung sampai Kuala Lumpur, dia jalan selalu Allah, berpuluh-puluh ratus pasangan. Oh, sekayu dia tak sakit lah, macam-macam tempat, nyapa, dalagok, pakai apa, tiko, pakai apa, sok apa, pakai apa, kembeh, pakai apa, sarung, semi, macam-macam pesen. Tu dia apa-apa, itu bukan betul tajwid ni. Nah, ini semua ni kerja yang dilaknat oleh Allah SWT. Akhirnya, rakyat akan jadi rosak punah, binasa habis. Dan turun bala daripada Allah dengan gulung langit, dengan gempa bumi dan sebagainya. Masa itu tak ada cara lah kita. Doa lah, doa pak karung pun. Masa sekarang lah kita kena bertindak. Walaupun parah dah, biarlah parah-parah lah. Kita kena ghostan balik. Apa-apa pun kita kena ghostan balik, kita boleh selesai masalah. Nah. Baca apa-apa, jangan. Kita rasa putus asa, kita nak baiki teruk dah. Dah lewat benda dah, dah lewat benda dah, jangan. Allah Ta'ala mampu mengubah. Kalau kita ingat, kita balik semula pada asal, tengok kat mana. Di rumah, siapa dah kena. Di luar, ada luar rohok tu. Tahu dah, memang ada betul pemerintah, tapi rohok orang sokong juga. Dulu kata tamu sokong, dah pergi 20 riyal, sokong pula. Terimam, 25, tambah 5 riyal. Baiklah, hak payah luar pemerintah payah kita nak ubah, kita ubah hak dalam rumah minta tolong. Hak dalam rumah minta tolong jaga, takut kita ni sibuk, anak kita dah ikut sekarang pakaian seperti mana yang disyorkan dalam Islam. Kita duk sibuk sangat, anak pakai luar ketat, hak puang. Kita duk sibuk sangat luar ni, hak lelaki pula pakai rata, tekuk. Kemarin kita pergi Tanjung depan setakat kedai telefon, seorang lelaki masuk. Rata dia lebih kurang besar tiang mikrofon ni. Lebih kurang. Warna tu mah, tapi kalau mah kaya benar. Mungkin dalam 3 suku kilo. Duk tekuk. Jadi bini tuan kedai tu pakai rata mah kau. Aluh sikit pada dia. Dia kasar lagi. Nah. Hebat sungguh. Ada pula gepeng tu ikut belakang. Gepeng pakai tudung. Lelaki kasar. Ni kasar ni. Macam geberuk naik nyur. Nak tukar telefon, kata ai. Kata kita ikut apa ke tukar kedai kat kelas ni, kalau naik motor kena duduk atas indah. Boleh duduk atas kosing. Nah, naiknya dah duduk atas indah dah, duduk atas kosing. Jadi duduk atas indah dah, duduk atas kosing. Jenis beruk naiknya. Ibu bapa tak kata apa. Pak saudara pun tak kata apa. Orang kampung pun tak kata apa. Jadi kau lama kau punah, kau lama kau rosak, kau lama kau jengkrang. Kita sendiri tak berani nak kata hak anak kita. Tengok dalam kampung kita, kau lama kau molek ke kau punah? Kau punah. Kau lama kau rosak, kau lama kau
tidak bertanggungjawab, menunjukkan bahawa betapa lemahnya masyarakat Islam untuk menangani masalah sosial yang sedianya. Lemah kita. Patut kita kena bertindak segera. Kita nak buat rumah sebelah tak boleh. Rumah kita, anak kita. Nah, tidak kira ayah, dia kira anak, suku ayah, suku ayah tu iman dah. Kalau anak dah pandai baca Quran, nah, ayah ulama dah. Kalau anak tak ada ilmu tentang Islam, punah anak. Patut kata satu pepatah Arab, laisal fata man qala hadza abi innamal fata man qalaha anadha. Bukanlah anak jantang mereka yang berkata ayahku begini, ayahku begini. Anak jantang yang sebenar, aku yang begini, begini, begini. Dan kalau ayah kita je ulama, kita dah ulama, dah kalau cucu kau jauh kan lagi, rapa rapuan tu, rapa rapuan ni, tak pergi ulama. Jadi kita kena sedar, kita baiki. Kalau kita dah baiki sekarang, nak tunggu 2 tahun lagi lah kita baiki dah, pakai rosak. Ni pula Duyung ni yang telah diasahkan oleh Tok Syekh Duyung, pesantren, pondok, madrasah yang pertama ni Nusantara ni.